Pemirsa, seorang pria warga negara asing yang bekerja sebagai pengemudi ojek online menghebohkan warganet. Pria bernama Anton Lukanus ini memaparkan dalam akun Instagram miliknya bahwa menjadi pengemudi ojek online ia ingin memiliki cita-cita memajukan Indonesia. Inilah foto-foto Anton Lukanus yang viral di media sosial. Bule yang pernah kuliah di Singapura dan Australia ini tak malu-malu menjalani profesi sebagai pengemudi ojek online. Entah siapa yang pertama mengunggah foto Anton saat sedang melayani profesinya tersebut. Namun pastinya unggahan foto-foto Anton pun sontak saja mendapat banyak komentar dari netizen. Umumnya para warganet heran dan tak habis pikir ada warga asing yang mau berprofesi sebagai ojek online. Banyaknya warganet yang mempertanyakan dirinya ditanggapi Anton dengan membuat akun Instagram @ojekbule. Dalam akun tersebut, Anton yang pernah menjadi pekerja sosial dalam pemasangan listrik tenaga surya di daerah terpencil itu mencurahkan alasannya menjadi driver ojek online karena ingin memajukan negara Indonesia. Cita-cita Anton ini pun mengundang decak kagum dan pujian. Tim MNC Media.